Para siswa, berikut masih soal tentang kongruen. Di sini ada trapesium. Trapesium PQRS sama kaki. Nah, trapesium sama kaki artinya panjang sisi PS sama dengan sisi QR. Sama kaki ya. Sifat yang lain, besar sudut alas sama kayak segitiga tadi, sudut P sama sudut Q. Gitu ya. Nah, tunjukkan bahwa garis diagonal PR ini sama panjang dengan diagonal QS. Suruh buktikan dengan asas kongruen. Nah, sebelum itu saya ingatkan kembali ya. Jadi sifat trapesium sama kaki tadi apa? Pertama, sisi PS atau kaki PS sama dengan QR. Yang kedua, sudut P ini boleh juga disebut sudut SPQ, boleh. Sudut sama dengan sudut Q. Sudut Q disebut juga sudut RQP, boleh. Sama. Nah, terus saya pilih segitiga PQS. PQS dan segitiga QPR. Akan kita tunjukkan tiga unsur yang sama. Unsur yang mana? Pertama, sisi. Sisi PQ sama QP. Ya, pasti karena ini adalah berimpit. Satu sisi ya, sudut. Sudut P dan Q sama yang tadi itu. Sudut P dan sudut Q sama. Sifat trapesium sama kaki tadi kan? Dan yang ketiga, panjang sisi anak-anak. Sisi PS sama dengan QR. Nah, sudah tiga unsur terpenuhi. Sisi, sudut, sisi. Maka dua segitiga itu terbukti bahwa kongruen. Segitiga PQS, hurufnya berurut sudah PQS, seletak sebangun segitiga PQPR. Dengan dalil sisi, sudut, sisi. Apa akibatnya? Nah, akibatnya sisi yang ketiga sama. Sisi yang ketiga itu ya diagonal itu tadi, yaitu PR sama dengan QS. Gitu ya? Nah, sudah terbukti. Ditambah pula ada dua sudut yang sama lagi. Ya, sudut PSQ sama sudut QRP, sudut PQS sama sudut QPR.